Mas, saat bongkar mesin apa wajib ditopkan terlebih dahulu? Sebenarnya tidak perlu dan tidak wajib ya. Karena saya kadang saat bongkar mesin itu kadang saya topkan. Itu kenapa? Ada berapa alasan saya mengetopkan motor yang saya bongkar. Yang pertama, motor yang belum pernah dibongkar atau keluaran baru-baru ini ya, misalnya 2022 ke atas kan belum pernah dibongkar sama sekali. Motornya juga baru. Jadi saya topin dulu agar apa? Agar nanti saat pemasangan itu lebih mudah karena kita sudah mempunyai gambaran ya. Oh, topnya tadi segini sehingga kita masangnya juga cepat plak 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 jadi seperti itu. Selanjutnya, alasan kedua saya topkan terlebih dahulu karena saya ingin perhatikan saat bongkar mesin sebelum saya bongkar itu gigi timingnya geser enggak. Karena saya sering menemukan motor itu macet terus selanjutnya kesini dalam keadaan mati total. Jadi tetap saya lihat dulu topnya apakah geser atau rantai ketengnya lompat, sehingga nanti kalau saat kita bongkar itu kalau menemukan kejanggalan di klep bengkok misalnya, berarti kan topnya geser. Oh, tadi topnya geser, pantas saja klepnya bengkok seperti itu. Jadi sebenarnya nggak wajib sih ditopkan. Kalau motor normal atau udah terbiasa bongkar pasang, nggak perlu ditopkan, nggak apa-apa. Saran saya kalau buat pemula ya, belum pernah atau jarang bongkar mesin, ditopkan dulu ya agar kita mempunyai gambaran. Kita pasin di tanda T di magnet, selanjutnya di sini pas TMA ya pistonnya, lalu di sini ada tanda kan, biasanya ada tanda di depan atau di garis samping sini, sehingga nanti kalau saat masang tidak bingung atau punya gambaran. Oh, tadi seperti ini, tinggal pasang aja blok 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 seperti itu jadi ya. Karena kalau topnya geser, gesernya banyak misalnya, itu bisa berakibat fatal. Kadang klepnya sampai nabrak kalau gesernya itu banyak atau salah pasang dalam gigi timing ini. Terus kalau gesernya dikit itu juga terdapat masalah juga, misalnya geser satu mata, dua mata, kadang motor jadi tarikannya tidak enak, kurang bertenaga atau tidak langsam seperti itu karena pemasangan yang tidak pas. Oke teman-teman, seperti itu alasan saya saat bongkar mesin, kadang saya topkan, kadang juga tidak. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.